Bakery Shop. It's vegetarian spring break, Rp71. Pak lagi mau cobain sugar cane juice tulisannya. Ini mah di Jakarta namanya air tebu. Enak. Apa ya? Makan. This is my country. In your country you drink this? Thank you. Yeah. Are you tired? How are you? Money. 10 rupees. Oh my gosh. What about? Totally forgot. Tomorrow we will be available until 9 until 5 o'clock. 9:30 ya. 9:30 in the lobby. Alright. So sekarang kita mau balik ke lobby. Eh kalau lobby ke hotel. Ini mobil kita bukan sih. Tapi ini mobil kita kan? Oh itu dia. Terus supirnya rapi juga sih pakai safari. How are you? I'm fine. You look handsome, huh? My? Yeah. My look? Yeah. Yes, thank you. Can you say acha acha in the Indian way? What? I am Indian. Yeah, can you say it's acha like Indian in India way? Acha acha. Acha acha. One more time. Acha acha, very good India. Okay. Let's go back to the hotel. So, sekarang kita balik ke hotel. Paling aku mau istirahat seperti biasa. Mengedit foto-foto hari ini, mengedit. Siap-siapin buat besok. Nah, ini kan ada orang yang ngeliatin di seberang. Tada. Dadah. Terus abis itu lanjut besok lagi hari ketiga. Oke, hari kedua sekian dulu di India. Bye. Good morning. Hari ini adalah hari ketiga. Sekarang kita harus siap-siap dulu karena kita janji sama tour guide dari pagi. Nah terus karena pakai baju sari kan harus lah ya looknya ala-ala India look. Susah nih, tapi tadi udah coba ini sih lihat di YouTube. Jadi sekarang mau ngikutin nih yang ala India look gitu. Rambut itu harus di bun supaya menurut aku supaya baju sarinya lebih kelihatan. Kalau misalnya rambutnya dilepas kan ya udah kayak sehari-hari aja gitu kan. Sulit, sulit, sulit. Gimana sih bikin rambutnya sulit? Yippee, lumayan lah ya hasil hairdo-nya. Terus udah pakai baju sari. Nanti ini tinggal di taruh peniti di sini, terus pakai bindi di sini sama pakai lipstick, terus habis ini kita sarapan lalu foto-foto. Oh, by the way, salut banget sih kita sama menjahit-menjahit India ini. Jadi tuh 2 hari yang lalu kan, kita kan ke tokonya tuh. Lihat kan di video yang sebelumnya. Nah, itu tuh baru hari pertama dan hari kedua kemarin udah diantar bajunya ke hotel. Jadi mereka tuh langsung jadi cepet banget dalam waktu 24 jam. Yang kita lihat ini masih dalam bentuk kain, tiba-tiba kemarin udah diantar ke hotel, udah jadi. Jahit-jahit India, keren-keren ya. Oh sekarang juga aku harus rencana, kita kan nanti fotonya di temple. Terus habis itu kalau misalnya sempat ganti baju, tapi kayaknya sempat sih soalnya kita berangkat pagi ini earlier. Siapin baju buat OOTD. Baju, meja putih dari Darling, sama celana abu, sama pakai sendal hitam, terus tasnya hitam, topi hitam. Kemana tuh topinya? Oh, ini dia. Oh, terus juga aku mau pakai ini. Sendal yang kemarin baru dibeli. Buat pakai sama sari cocok banget ternyata. Baiklah, sarapan dulu ya sekarang. Baik, jadi aku turun duluan, aku udah siap. Okta masih di kamar, masih siap-siap. Dan aku mau sarapan dulu, siapa tahu bisa foto-foto lucu. Karena kemarin orang hotelnya bilang di sini buffet-nya the best. Enak banget, jadi saya mau dilewatkan. Seru abis. Good morning.
Good morning. So, two, but my friend is tonight. Satu. Tadi kan aku nanya menu breakfastnya mana. Terus dia bilang ternyata kita pesan duduk dulu di meja, baru kita pesan. Nah, jadi ini pesan tetap, tapi ini part of the buffet. Jadi galau. Aku mau tunjukin breakfast aku. Jadi tadi aku pesen India breakfast. Ini semacam pancake. Ini kayak ada karinya. Terus, oh iya, dia kan kayak ini ya, veggie, jadi ini gak ada daging sama sekali. Terus ini, aku lupa apa, cuma dia bilang tomato. Terus ini ada powder, nanti dituang sama butter. Di sini. Mungkin ntar dicocol gitu kali ya. Terus aku juga tadi order waffle with fruits. Ini sarapan Okta. Pancake ala India juga nampaknya. Baiklah, mari kita coba. Alrighty, sekarang kita udah ada di lobby. Yeah. Aku pakai lipstick. Tadi habis sarapan, ini tadi belum pakai lipstick. Tapi sebelumnya harus pakai lembab dulu supaya bibirnya nggak kering. Sekarang pakai lipstick. Nah, karena misalnya ini itu udah lumayan heboh ya bajunya, jadi kayaknya aku mau pakai lipstick yang warna-warna kulit gitu. Muka aku tapi emang lagi jerawatan banget sih ini, soalnya kayak ini lagi berontak, mungkin kecapean juga, kurang tidur itu penyebab utama, kurang tidur. Terus kayaknya karena lagi traveling juga kan, emang pasti pakai make up, pasti pakai kayak bedak, udaranya beda juga, jadi air, lingkungan, udara beda, jadi tuh emang ngaruh banget sih ke kulit. Wah, Mumbai 31 derajat hari ini. Itu udah sampai di temple, tapi aku lupa nih, aku belum pakai ini. Can you please hold this for me so I can. Ini kayak apa yang buat di atas jidat itu loh. Bindi, it's called bindi, right? Yes. Bindi. Alright, I'm becoming an India girl now. Do I look like India? Yes. Okay, you're good? Okay. Wow, nice. Greetings. Hello. Thank you. Good. All right. Welcome. Thank you. Namaste. Okay. All right. Look at the door. Look at the wall. So pretty. Look at this. Wow. Oh my god. So pretty. Belum ada satu jam udah cinta sama tempat ini ya kak. Parah, lucu banget. Sekarang kita naik ke atas. Wah, and then you should see the stair. Ada tangganya marmer. Tangganya asli marmer nih. Wow. Ini pasti. So people usually go to pray here. And you also pray here. Jadi kemarin tuh udah janjian sama fotografernya mau ketemu di temple langsung, dan tour guide kita udah bilang sama fotografernya mau ke temple ini. Terus tadi kita nungguin dia di bawah, dia nggak datang. Kayaknya curiga dia salah temple deh. Sepertinya apa melihat
explore Instagram untuk di sana. Baiklah, kita mau foto dulu sekarang. Karena fotografernya nyasar dan kita kebingungan gimana mau foto. Padahal bagus banget ini building. Vlogging tuh, kita barusan di ada orang yang mau nawarin foto dan dia fotografer. You want a full body shot, is it? It's okay, just natural. Kita sudah sampai dan udah touch up. Oops, oops. Yeah. Sampai di next location, di museum. This is the Museum Mumbai. Ada yang jual banyak kayak bumbu-bumbu gitu. Wow, nice. Wow, patungnya bagus. Bye, nice to meet you. Nih, fotografer udah datang. Hi. Hi. So, how are you? Fine, you? Fine. Is it two hour yeah, from here. Distance from here? Yes. Ya, kasihan. Go by train or go by taxi is awesome. Naik kereta aja 2 jam paling ini naik ini. Lebih lama. Alright, sekarang kita jalan masuk ke museum. Nah, ini dia, enak nih kalau ada fotografer nih bawain kamera Eke. Ini dia the Museum of Mumbai. Kalau mau masuk kita harus bayar 500 rupiah. 500 rupiah itu berarti 1 rupiah sekitar 220 rupiah. Kali 500 sama dengan berarti 110.500 kalau mau masuk. Jadi kita masih galau masuk atau enggak ya? This is gonna be dark inside. Gimana kak? Masuk atau enggak? If you want to take the photographs inside, 200. So all together 700. Will be 1,000. Jadi per satu kamera 200 rupiah ya di charge-nya. Rupiah, Indian rupiah. Ya udah boleh.